Mergo wong sing wis ora iman itu akan membaca sebagai ngono iku akal-akalan to barang sing mohal. Wong sakniki niku pun kuatah pemikiran ngoten-ngoten. Kados wingi kula diceritani pas tenggene kampus diceritani. Sekarang itu ada karangan buku menakar keabadian surga dan neraka. Kok nak surga neraka abadi ra padha mek pengiran. Iku sawangane kan bela pengiran, tapi ora bela. Darani bela nyatane ben awak tok sing top. Mereka yang abadi Allah tak suatu neraka raba. Tapi aku mau percaya dari Quran suatu neraka raba. Abadi. Nah ini rasa tanggap. Wong kontroversi kontroversial itu rasa tanggap. Wong nulis itu abadi royalti ya umpet sebut tanggap. Malah loro. Kau nonton tak untuk royalti mereka buku ni laris. Kue loro gelo. Perkara mau tahu buku ni raja. Raja. Tugale kan nanggapi pornografi. Sem pornografi tak untuk duit untuk bayaran. Sem kue gelagel. Ya lah gelap ikhlas, nak kue gelap sekarang kita bersyukur kamu loh. Hahaha, kue gelap gak ikhlas ini. Ini kue gelap orang, kue mati dewi. Enggak, kue lo setuju, gelap model Quran lo setuju. Orang kue kira kedugung kue mati dewi, kue ya ben mati, kue ya ben mati. Quran es gelap, inna kama itu, wa inna kum. Mak Yusun, mak buat bicara pikir, kue sebenarnya mati, kue udah mati. Penting jangan melek, penting ngadepi wong wong ngoten niku kudu. Lho nggih, misale sampean ngelem-ngelem Amerika atau negara maju, presidennya hebat. Takok isiran, apa terus ora mati nek hebat, terus ora iso jawab. Apa nek hebat terus gak mati. Hebatnya presiden Amerika Eropa gini-gini, hebatnya seorang presiden gini. Misalnya takok angger, apa nek hebat terus gak mati. Kira-kira piye jaman? Yo tetap mati, oh mati tu. Lain Quran tu, aku kuat-kuati ngadepi wong kafir-kafir ngadani Nabi Muhammad ngene lho, Mas. Inna kama itu wa inna ru. Nah gitu. Nah, sempeting totalan guru bar mati ku posisine apik endi? Cuma inna kum ya mal kiamat ing darab dikum tak tapi mu. Sempeting kok totalan patuan pangeran selamat endi? Lah iso ning donya ngono dene juga ya mati, kene kene ya mati. Kedua. Ayo. Wong Islam ulama itu dono mokonge, nak orang main kompromi terus, itu dono mokonge. Nara mokong gue didikta-dikta menu, itu loh hebat, menteri, itu loh dia hebat sekali menteri. Gue berhubung ramen menteri untuk takzim dia menteri, aja nih mengurang gak ngono, itu makhluk, itu makhluk. Nah sederhana tuh di sini. Lo soal dia di reputasi, di prestasi, urusan dia ini, urusan kata anak mak dia ini, lah urusan gua apa? Kok malah sampean ngatur bebek malah rugi lho. Tapi kan kono wong hebat Gus, wong menteri lha iya sing dadi menteri dekne to sing nek menteri lha to. Lah kuwi urusan opo? Urusan kok opo ya terserah lho opo to. Yo yo wis to. Ina apa itu wae nalu. Tapi Quran ya dadi dikonakno ora wong kafir tok. Kae rugi Nabi Muhammad, nabi iki sebenarnya mati. Dadi gelo nemen-nemen ora oleh. Wong iku sing delakno kuwi ya Mas. Mati. Kalau mau mati ini kok repot. Niki penting kula elingaken nggih bahwa kedikjayaan manusia dengan pemikirannya, dengan reputasinya, ojo sampai jadi hijab menabrak apa sing wis dadi dari siago. Jadi wow, misalnya dengan kehebatan manusia iso berpikir bahwa potensi materi itu selalu bisa hilang, bisa musnah. Kemudian di antara materi itu berlanjut, surga juga gak ada, di neraka juga gak ada. Di satu sisi wong Islam tersanjung mergo sawangane sing hebat Allah tok. Di satu sisi kowe nak percaya teori iku berarti kowe ora percaya Quran. Wong Quran nyatakan nek swarga khalidina apa? Iya. Lan kula nate ini kisah nyata. Ada seorang kiai sarang dari seminar teng Semarang. Walhasil ana perdebatan teologi, perdebatan tentang ketuhanan dan sebagainya. Takok kula. Ha. Kena swarga neraka ana buku ngene-ngene caraku. Nek cara jablok ya. Swarga neraka abadi ora kuwi terserah sing duwe, terserah pangeran. Pangeran gawe abadi ya abadi nak mboten nggih mboten. Wah, ngenteni selerane sing duwe mboten. Ayo, ora melu duwe kok malah ngukur. Ngukur sing duwe dhewe ora repot. Senengane kok repot, ora melu duwe kok malah ngukur. Lah kula sing ya, lho kuwi ucu kuwi jane tenan. Lho, kula apa Quran telung loh juz tenan dan kula malah luwih tenan dibanding jenengan. Lho nggih, tenan lho. Kelebihane wong apal Quran temriku.
Quran itu ada satu ayat yang nanti liyane ku wabes sak Quran rene swarga kok lidinasiha neraka ya kok lidinasiha kecuali ayat sito nah mboten salah teng jeblok. Jadi wong ning swarga selawase maga mati samawati wal ardu illa ma ta'aruf ahli ya fa amal ladina taqu fa fin nari qalidinasiha maga mati samawati wal ardu illa ma ta'aruf wa amal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardi jadi tiga istisna illa ma ta'aruf angen-angen ayat itu paling cocok artinya Allah jujur dengan ayat itu swarga ya abadi seabadi ma ta'aruf neraka ya abadi seabadi illa ma ta'aruf berarti bener jawaban kula terserah selerane sing duwe nah iki wis dicet tenengane kok repot wong ayate sore kan uang tentu itu papil jan tadi kalidina dia mada mati sama watu arti wa ilah mata ah wa amaladina taku papil nario kalidina dia mada mati sama watu arti ilah mata ah ada tiga non masih belum ni dia pentingnya apa telung kelas jis ini jadi era masalah tu. Artinya dengan banyak pakar, seikut profesor, doktor, muni suwargo entuk ora abadi, ora ono pengaruh, ora melok duwe. Gak melok nentokno to. Sing nentokno tetep selerane pengen. Pengen. Tetap kok iku ono pengeran, selerane diapak to. Senengane kok repot, ngukur-ngukur selerane wong. Wong iku sing berak di selera mok pengeran to, mergo sing ngelola. Mata ana apa? Lah aku sing melok luwat warga ge monggo melok nentok-nentok. Oh ayat itu paling jos nih. Ila mata anapa? Rabu neraka ila mata Rabu swarga ila mata anapa? Lah terus mulane ahli sunnah ge kok eda model mutung. Ya iku masa Allah kana ora malah biasa ora nyakun. Emot, pokoke masa Allah kana ora malah biasa. Ya, anggere sing ono berarti dikersakno, anggere sing ora ono ora dikertak. Mulane ge mutung nemen ono PKN PKB ya mergo dikertakno. Lah terus ben wayahe bubar ya ora dikertakno. Parepot. Kenapa dia konflik? Ya karena masa Allah kan. Kenapa beda? Ya masa Allah kan. Lah terus ben wayahe malam ya saya lam ya. Lam ya aku. Kali-kali ngamati politik, aku tahu tip barang macam mana. Senang ane ngambil logika peke, ya ketelan nabe. Dari kiai ngongkon uang kau dua pihak kau dua sudut. Nanti kiai nak politik antar kiai di sudut. Senang ane ngamati fenomena peke. Kali-kali ngamati aku tahu tip. Oh, aku mergo masa. Wah, karena gak malam aja, itu alam ya. Selesai lah. Apa masalah? Ada masalah tu tidak ada. Ya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Senangannya kok repot. Mau analisis, mau macam-macam teori. Tidak ada bukumu, mau teori. Soalnya tetap masak, wah, karena wah, malamnya tak ada apa? Lambe aku, kok repot. Jadi termasuk di ayat ini. Di ayat awal maksudnya semua. Saya ingin dunia itu menunjukkan, nanti dikjaya, mau Allah. Wafi kulli sayin ayatun, ya dulu ala annahul wahidu. Ya, mulanya terus. Sair yang terkenal tentang ilmu tauhid, ilmu sufi, ala inna kulla shay'in ma qala Allahu badilu wa kullu na'imin la makhalatan apa jail.